Berikut ini cara untuk copy paste di HP Realme. Jadi untuk kalian pengguna Realme ingin menyalin teks yang di browser tapi tidak bisa di copy, kalian bisa ikuti cara berikut ini sampai habis. Kalau misalnya untuk SMS, kalian cukup tekan lama, pilih salin. Nah, itu menyalinnya. Kalau ingin melihat apa yang kita salin, ini dia pakai Google Keyboard, kalian pilih icon ini. Nah, pilih di sini, pilih papan klip untuk melihat apa yang kita salin. Bisa lihat? Untuk menghapus papan klip, kita pilih icon ini. Pilih, kemudian pilih hapus. Nah, seperti itu. Item sudah terhapus. Kemudian untuk di web, misalnya kita ada mengcopy suatu artikel, tapi artikelnya itu tidak bisa di-copy, kalian bisa ikuti beberapa cara berikut. Nah, di sini kalau misalnya ingin mengcopy, ini saya ganti jaringan dulu. Nah, seperti ini caranya, tekan lama, arahkan ke bagian teks, akhir teks yang ingin disalin, pilih salin. Kemudian kalau memang tidak bisa disalin, dimatikan dulu JavaScript-nya. Pilih icon tiga titik, pilih setelan, kemudian pilih setelan situs. Nah, ini ada JavaScript, dimatikan. Setelah dimatikan, ini di-refresh. Setelah di-refresh, baru di copy ulang. Nah, tekan lama, disalin saja, kemudian disalin. Baru kalian pastikan. Caranya itu tekan lama juga bisa, tekan lama pilih tempel untuk melihat clipboard yang pernah kita copy. Setelah itu kalian jangan lupa matikan, aktifkan lagi yang namanya JavaScript setelah selesai mengcopy teks yang tidak bisa disalin. Itu saja, semoga bermanfaat.